Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa kembali bersama channel Dera Bunga. Aku doakan semoga teman-teman semuanya sehat ya. Sekarang aku sedang berada di Jalan Tol Cisumdawu, tepatnya di seksi 1 Cileunyi Pamulihan yang sudah dibuka beberapa waktu yang lalu. Ruas Tol Cileunyi Pamulihan sepanjang 11,45 km ini kondisi jalannya bisa teman-teman lihat sendiri. Sudah tidak terputus-putus lagi, udah bagus, penerangan jalannya pun sudah terpasang. Keren pokoknya. Untuk kontur jalannya sendiri, sebagian ada yang menggunakan beton dan sebagian yang lain menggunakan aspal, teman-teman. Dari sisi berkendara, material kedua jenis ini, ya maksudnya beton dan aspal, pasti terasa berbeda saat kita melintasinya, karena sifatnya yang keras dan lentur atau fleksibel. Nih, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan pengelola jalan tol dalam memilih material jalan tersebut? Teman-teman yang tahu, bantu jawab di kolom komentar ya. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dengan biaya konstruksi mencapai 5,5 triliun rupiah. Dari keenam seksi, pemerintah mengerjakan seksi 1 Cileunyi Pamulihan dan seksi 2 Pamulihan Sumedang sebagai bagian dari Viability Gfund FGF guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut. Seperti diketahui, ruas seksi 2 Pamulihan Sumedang kemarin sempat terkendala karena masalah longsoran tanah. Jadi belum cukup padat atau kuat gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah, permasalahan longsoran tanah tersebut kini telah berhasil diatasi karena telah dilakukan pemadatan hingga tanah pun menjadi stabil dan layak untuk digunakan. Untuk seksi 3 sampai seksi 6 yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol BUJT PT Citra Karya Jabar Tol CKJT dari Sumedang ke Cimalaka, konstruksinya telah rampung 100%. Sementara, dari Cimalaka sampai ke Ujung Jaya belum selesai dan masih dalam proses konstruksi teman-teman. Jika nanti ruas tol Cisumdawu telah beroperasi seluruhnya hingga terkoneksi dengan akses Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati, maka manfaat yang dirasakan tentu akan semakin besar. Jarak dan waktu tempuh perjalanan dari wilayah Bandung ke Bandara Kertajati secara signifikan terpangkas hingga 50%. Luar biasa sekali ya! Saat ini, jarak dari Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati BIJB sekitar 160 sampai 180 km, teman-teman. Nah, dengan adanya Tol Cisumdawu ini dipangkas menjadi sekitar 60 km saja.
Beginilah kondisi jalan tol Cisumdawu ruas Cileunyi Pamulihan yang sekarang sudah bisa dilewati teman-teman. Keren kan? Jika ada waktu, teman-teman boleh coba deh gimana rasanya jalan tol Cisumdawu ini. Kalau menurut aku, jalannya bagus, layak digunakan, lampu penerangan jalannya pun sudah terpasang di sepanjang ruas jalan. HD pisan. Kalau masalah putaran jalur interchange yang terlalu kecil, itu pastinya hanya perasaan kita saja yang belum terbiasa. Karena bagaimanapun, ada standar atau kualifikasi yang harus dipenuhi dalam suatu konstruksi. Jadi, saat mau melintasi putaran jalur interchange keluar tol, teman-teman harus mengurangi laju kendaraan. Mungkin itu tujuannya ya. Lingkar putaran interchange-nya dibuat tidak terlalu melebar, agar kita pengguna jalan tol menurunkan laju kecepatan kendaraan. Kalau interchange-nya yang di sampingnya curam, teman-teman jangan khawatir karena di sana ada pembatas jalan atau guardrail-nya. Kita cukup jalan pelan dan nikmati pemandangan indah di luar sana. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan sampai ke gerbang tol Pamulihan, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman dimanapun berada yang sudah menonton video tour aku di ruas Cileunyi Pamulihan Tol Cisumdawu kali ini. Buat teman-teman yang sama-sama sedang berjuang membangun channelnya, aku doakan semoga dimudahkan jalannya, segera bertambah banyak sub dan view-nya. Kalau bisa melangkah bersama, mengapa kita berjalan sendirian? Mari jadikan channel ini tempat memanjangkan tali silaturahmi dan persaudaraan. Sampai jumpa di video selanjutnya.